satu. Saat-saat mau berbuka. Di dalam kita hidup keseharian, tentu kita punya target. Target apa? Baik target itu untuk dunia maupun target untuk akhirat. Apa target kita? Adalah kebahagiaan, kesejahteraan, dan kenyamanan baik di dunia maupun akhirat. Bagaimana untuk mencapai target tersebut? Tentu ada proses-prosesnya. Yang mana proses dari target kita mencapai dunia dan akhirat itu bahagia ada lima cara berdasarkan surah Al-Baqarah ayat
201. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apa artinya? Ya Allah, di antara mereka berdoa, berilah kami kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, dan hindari kami dari siksaan api neraka. Surah Al-Baqarah ayat 201 ini adalah doa yang sering kita ucapkan sehari-hari. Kalau kita melaksanakan sholat 5 waktu, berarti paling tidak 5 waktu, 5 kali pula kita baca doa satu jagat istilahnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Apa target kita pertama? Target kita pertama adalah setiap langkah kita, setiap kegiatan kita, kita awalilah dengan doa. Kita awalilah dengan niatnya. Sesungguhnya setiap pekerjaan itu sesuai dengan niatnya. Innama a'malu binniyat. Kalau kita melaksanakan ibadah puasa, kalau kita akan melaksanakan ibadah salat dan ibadah-ibadah lainnya, tentu kita berniat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan niatnya untuk minta dipuji, bukan niatnya untuk minta pamer, dan bukan niatnya untuk siapa-siapa kecuali ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu kita pasang niat, insyaallah semua ibadah kita dinilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan dunianya. Kalau kita laksanakan kegiatan-kegiatan kita sesuai dengan profesi kita, baik kita sebagai tenaga pengajar, baik kita sebagai petani, baik kita sebagai pedagang, pengusaha dan lain-lainnya, tentu kita sesuaikan dengan profesi kita. Kita niatkan kita bekerja lillahi ta'ala untuk menafkahi keluarga kita. InsyaAllah kerja kita, niat kita itu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.